Halo, sudah gak sabar untuk nunggu hasil undian kuis pertama saya. Dan untuk informasi, peserta yang mengirimkan email ke saya itu, gak tahu jumlahnya, itu ada 15 orang. Ya, jadi dari 1.800 subscriber saya itu cuma yang mengirimkan cuma 15 orang. Dari 15 itu ada 3 yang jawabannya salah. Jadi tinggal 12 orang. Kalau apa? Tetap akan saya undi pemenangnya. Dan ini juga lumayan untuk yang lain. Jadi punya banyak kesempatan untuk menang. Oke, enggak usah lama-lama lagi yuk. Kita langsung undi pemenangnya. Yuk. Kita mulai undiannya sekarang. Saya pakai aplikasi aja ya, biar cepat ya, karena zaman modern jadi nggak ada kocok-kocokan nama lagi. Kita pakai aplikasi yang ini aja. Saya ada aplikasi buatan Indonesia ini, Arisan. Kalau bisa kelihatan Arisannya. Oke, di sini saya udah tulis nama-nama pesertanya, bisa dilihat di sini namanya sudah masuk semua. Kalau kelihatan ya, oke. Oke, kita mulai pengundiannya sekarang. Oke, yang pertama kita kita undi yang dapat pulsa dulu ya, yang 3 orang dapat pulsa Rp20.000. Oke, kita mulai sekarang. Oke, bisa dilihat namanya Wajin Liong, itu orang pertama yang dapat pulsa Rp20.000. Yang berikutnya orang kedua. Oke, Harmoko, selamat. Orang yang ketiga sekarang yang dapat namanya Furkan Kurniawan ya, kalau nggak salah ya. Oke, itu dia 3 orang yang dapat pulsa Rp20.000, selamat. Sekarang kita akan mengundi yang mendapatkan souvenir. Oops, mendapatkan souvenir seperti ini. Ditambah pulsa Rp20.000. Oke, kita undi sekarang ya. Yang dapat namanya Dennis Gang Sanwari. Oke. Yang berikutnya ya, namanya Mario Benny Evander. Selamat untuk para pemenang, dan hadiah akan dikirim secepatnya. Saya akan mengirimkan SMS dan email untuk konfirmasi ya. Mohon dijawab. Oke, itu dia pemenang undian kuis episode pertama kali ini. Untuk pemenang, selamat. Hadiah akan saya kirimkan secepatnya. Dan untuk yang mendapatkan hadiah, tolong dikonfirmasi SMS dan email dari saya. Bagi yang belum dapat hadiahnya, jangan berkecil hati. Mudah-mudahan kalau saya ada kesempatan lagi, atau mungkin kalau ada sponsor, silakan. Saya akan membuat kuis lainnya lagi. Mudah-mudahan. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti kuis saya ini. Dan untuk yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Kita ketemu lagi di kuis berikutnya ya. Mudah-mudahan. Bye.